review kereta api miniatur. Keren, mantap. Ada KA Pembangkit, Wijaya Kusuma, Pasundan, dan Cargo. Ini intinya sama semua ya. KA3. Di sini saya akan mereview KA Wijaya Kusuma. Detail juga ya, ini bogi roda metal, pakai ada baut dan murnya juga, dan dilengkapi kopel masih akrilik ya, ada rantainya juga, rantai. Dan sini pakai apa ya, udah diganti dengan plastik mika. Pintunya cat eksekutif 1, cukup detail, catnya halus halus, cukup detail juga ya, dan harganya nggak sebegitu mahal juga. Lanjut ke detail kaca, kacanya juga bagus, halus, cuman nggak pakai lampu kabin ya, cuma pakai roda metal aja. Ini masih akrilik pintu, oke, lumayan detail. AC mulai bagus, rapih. Ini nomor serinya K10-16-2014 pembuatannya, dari nggak tahu ini pembuatan dari mana ya, tulisannya cukup oke, mantap, detail, sip. Lanjut ke ini roda juga sama, metal juga, metal seperti yang tadi, ada baut pakai ring mur, ini juga masih akrilik, pintu rapi. Cukup detail juga ya. Jendela pesawat KA Wijaya Kusuma, cukup halus. Ini ada tempat apa ini, detail bawahnya lumayan cukup bagus, kacanya mantap, pesawat. AC juga sama, pintu bagus, buatan Idecraft di Mas Anggoro. Lanjut berikutnya,
Ini skala 1 banding 80 ya, teman-teman. KA3 2002. Ini ya. Kaca-kaca jendelanya juga detail. Ini bisa dihitung. Ini tempat pengisian air. Ini AC kalau nggak salah. Bawahnya cukup detail juga. Bawahnya. Mantap, keren. Keren juga, keren. Buatan ID Craft Dimas Anggoro. Ini pakai lampu kabin. Ya, kelihatan ya? Pakai lampu kabin. Cukup presisi juga, bagus dan halus. Halus. Dan ini jargonya. Jargonya, teman-teman. Masih di KAI ya. Buatan ID Craft. Ini roda plastik. Jadi harganya bervariasi, teman-teman. Ini tetap akrilik. Wah, cukup bagus, menarik juga. Catnya halus dan sesuai. Seperti mirip aslinya, teman-teman. Bagus. Oke, terima kasih. Sekian video review dari saya ya, tentang loko dan kereta miniatur. Terima kasih.